Kau pergi tanya dia, aku yang terkajang dia. Sebab apa? Sebab memekal Lamborghini dia tu. Kau tahu tak? Pukul 12 malam aku tahan dia kat sini. Tanya budak-budak ni. Seorang lelaki yang juga ahli perniagaan terkejut apabila dia dimarahi oleh jirannya gara-gara didakwa memandu kenderaan sehingga mengganggu jirannya itu. Melalui rakaman dashcam yang dikongsikan, kelihatan dia sedang memandu masuk ke satu kawasan perumahan dan berhenti di pondok pengawal. Bagaimanapun, dia terdengar suara seseorang menjerit namun tidak mempedulikannya. Menurut ceritanya, dua hari kemudian ketika dia hendak keluar dari kawasan perumahan itu, sekali lagi jirannya telah menegur dan memarahinya berhampiran pondok pengawal tersebut. Difahamkan lelaki itu yang memandu kereta sport mewah jenis Audi R8 dikatakan telah menyebabkan bunyi bising dan mengganggu jirannya itu. Susulan dari itu berlaku perselisihan faham antara kedua-duanya di tepi jalan dan cuba dileraikan oleh pengawal keselamatan di situ. Rupa-rupanya bunyi dari exhaust kenderaan mewah itu didakwa bising dan menyebabkan jirannya tidak berpuas hati. Selepas menerangkan mengenai keadaan sebenar kenderaan mewah itu yang sememangnya dilengkapi dengan enjin berbunyi karang, barulah jirannya itu memohon maaf kerana mengeluarkan kata-kata kesan. Malah pemilik video juga turut meminta maaf dan masalah salah faham itu selesai dengan baik. Saya bising dekat luar kawasan je. Saya bawa dalam ni tak pernah saya bising-bising. Saya bawa paling slow sekali. Saya ada cucu nak tidur. Ya, tahu. Saya faham. Saya faham je. Saya faham. Betul. Saya memang tahu. Betul. Kita dah dakar. Bukan saya ni orang bodoh yang tak dakar. Saya tak cakap orang bodoh. Habis cakap saya bodoh lah. Mana? Saya jenis. Saya bukan orang bodoh. Okey. Saya nak jauh kawasan rumah. Siapa? Saya bawa slow-slow. Tanya diorang macam mana saya bawa. Itu lawak luar kawasan. Awak masuk dalam taman, saya jangan bising. Luar kawasan. Awak bising dalam taman ni. Dekat dalam taman saya bawa paling slow. Sekali-sekali ada. Sekali-sekali ada. Dekat hari ni lalu. Hari-hari saya cakap dengan diorang, tolong cakap kat awak slow down. Ini Pukimak dua-dua ni tak tahu bahasa Melayu. Masalahnya. Maksudnya ini Pukimak bahasa Melayu. Bukan saya Pukimak ni diorang kan? Ini Pukimak. Saya dah cakap. Dua je saya minta. Aku duduk sini seksa. Kau tahu tak? Seksa tau. Sekali ini ada masalah bagi aku. Dulu aku terkajang. Kau tahu terkajang siapa? Datuk Isyar tu. Kau pergi tanya dia, aku yang terkajang dia. Sebab apa? Sebab memekal Lamborghini dia tu. Kau tahu tak? Pukul 12 malam aku tahan dia kat sini. Tanya budak-budak ni. Aku cakap, satu kali bunyi aku baling batu ni kat sini dia tengah. Saya baling, taklah cakap sekali terkajang. Awak terkajang kira tak terkajang, saya tak heran. Saya tak heran. Saya cakap baik-baik. Awak ni, saya tahu rumah awak kat mana. Tak tahu. Saya cakap baik-baik. Saya kata jangan pulang minyak. Itu saya tengah tidur. Sekali sekali Jangan tinggal wajib kau ada.
siapa? Siapa cakap tu?